Selamat sore pemirsa, saat ini Anda menyaksikan UNAS Update bersama saya, Fikroy Gunawan, Rabu 15 Juli 2020, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Menteri Agama Fahrur Rozi mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan terutama di sekolah berasrama. Sebab, dengan penerapan protokol kesehatan oleh berbagai pihak, pembukaan sekolah bisa berlangsung dengan baik. Protokol kesehatan yang harus ditaati antara lain terkait penggunaan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Fahrul mengakui pembukaan kembali sekolah berasrama rentan terhadap penularan COVID-19. Namun, pemerintahan ingin kegiatan belajar kembali dilakukan, oleh sebab itu pihak sekolah berasrama harus memastikan lingkungannya sehat mulai dari guru, pengajar, dan santrinya. Sebelumnya, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamarudin Amin, mengatakan pihaknya sudah membuat panduan pendidikan dan protokol kesehatan di pesantren selama pandemi virus corona. Menurutnya, apabila panduan pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi dipatuhi, penyebaran COVID-19 bisa dicegah. Demikianlah UNAS Update pada sore hari ini. Saya, Fikroy Gunawan, dan segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.